Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya. Kali ini saya mancing di muara besar, Muara Gembong. Nah, niatnya sih cari ikan baramundi lah. Tapi kalau nggak ada ya kita mancing ikan ketang-ketang, ikan kiper. Oke bos, dilanjut aja keseruan mancingnya bersama Eman. Saya berangkat. Oke lanjut, ajos. Sampai ketemu di Baga. Ini tadi kita mau mancing di sini. Tebar jaring, itu ada jaring tuh. Aduh. Acau tuh, tuh ada jaring. Lampung jaring itu. Nah, kita mau mancing di sini. Ini nih, gagal. Masan. Enggak ada kan? Gua ingat kalau sisi-sisinya susah banget ya, Pak. Pegangin aja. Bisa begini, kalau ada. Nggak. Hah? Agak. Ya, habis lagi udangnya. Duh, ketang-ketang, man. Ketang, ikan pertama penglaris. Baru juga nebar joran tuh. Jadi makan ketang-ketang, main lah. Laris. Ini ikan peramai nih, apa-apa kita bawa pulang nanti buat perkedel emang ya, kucing. Iya, nah, buat kucing kita direbusin nih. Lumayan nih. Ya bos, lanjut bos. Ya, mudah-mudahan ntar yang kakapnya naik. Baru juga ditaruh. Udah tuh, set dah. Awas tuh, weh, patah. Agak semua udah misalnya. Makan tuh biasa aja, weh. Patah tuh jorong dengan kepak-kepak. Enak kan di mana nggak sih ya? Sebelah sana kali ya? Iya, sebelah sana. Udah boleh. Hujan. Si gerimis-gerimis ini. Aduh. Nyari ikan receh. Ini ikan gedenya belum mau makan. Hujan lagi, mau kesana-sana hujan itu gerimis. Lalu situ aja tuh ya, cobain di situ, akalin lah yang recehnya. Udah Enggak. Buset. Saya lagi ngeliat kakak bengkak tadi.
Bukan. Wah, lu gimana sih? Udah dibolari tadi udah kena. Udah jatuh. Jatuh joranya itu. Buset. Mantep bener itu. Indah sebelah sana umpannya bawa. Buset itu tuh udah ditarik itu. Iya. Itu okay. Bambu lemparin aja, Bang. Mana? Itu. Ini. Lagi, Man. Buset, jauh banget lemparannya. Akalin lagi dah. Tuh langsung dimakan tuh. Tuh. Langsung. Ini kan. Tuh. Meter. Yang barat tadi situ, sono-sono jauh banget sih, Mas. Jauh-jauh lemparnya. Nah, situ langsung dimakan. Oh. Kan? Wah, hujan lagi. Langsung dimakan tuh kena kan? Kena itu tuh apalagi Man? Wah, ketang-ketang lagi ikan receh tuh, ajar terus udah buat kucing ntar lumayan daripada gue belikan cue mulu buat kucing. Buat hiburan ya. Daripada kosong, ya enggak? Kan lumayan tuh. Kumpulin. Ajos. Ajos. Pegangin aja. Kena. Wih, ketang-ketang. Ikan receh. Daripada nganggur. Ya udah, akalin aja terus. Itu langsung ditelan sama dia? Kagak. Enggak. Kalau itunya apa kayaknya bagus mah mantep dah. Ya, apaan tuh, Man? Buset. Ikan apakah ini? Molok kenanya. Waduh, parah. Ya, tadi udah kena itu.
Lepas. Ya. Ngapain belum ngangkat ya? Udah. Orang langsung ke sana-sana jalan. Kenapa sih? Tahu, kayak ketang-ketang. Wah. Lepas malah. Ini tuh yang atas tuh. Dua ini. Waduh. Kita lempar lagi tuh. Ini juga. Itu berlibat tapi kan. Hujannya malah ngegas nih hujannya nih. Udah jangan ngawet. Kampung aja lewat lagi. Enak banget nanti. Mantep. Hujan lagi hujan. Kembali jam berapa ini? Oh, ini ikan yang ada yang makan ikan gede ini. Kita tungguin aja lah. Bersabar. Aduh, udah menjelang sore, hujan lagi. Hujan lagi, coy. Ini belum ada sentakan ikan-ikan yang gede ini. Belum ada yang kondusif nih. Itu tadi dihujanin terus. Hujan yang ngaso-ngaso. Awet bener. Aduh. Tukang kopi gak ada yang keliling apa ini? Gak ada, gocap setengah gelas, berani. Oke lah, kita terusin lanjut. Ajos. Oke, berhubung waktu sudah sore, sudah mau maghrib, hari ini kita putuskan untuk pulang karena hujannya juga nggak berhenti-henti. Sampai di sini video saya kali ini, bos. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.